Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi itu adalah hari pertama itu untuk mengulang lagi tafsir Jalalain. Jadi karena itu adalah mulai, maka mari kita adakan Al-Fatihah kepada pengarang. Kita ada pengarang yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Allah dunia wa ala kulli nabiyyin shalihah sallallahu alaihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita mulai dulu dari mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan limi'amihi mukafi'an limazidah. Baramlo puji baramlo bagi Allah atas sempurna puji yang membatuli puji bagi nikmatnya Allah. Lagi memadui puji bagi tambahan nikmat. Ditolong apa apun maka speakernya tolong di setiap dulu dimatikan speakernya yang suara masuk. Dan baramlo salawat dan salam baramlo atas penghulu kita siani Muhammad dan keluarganya Muhammad dan sahabat Muhammad dan tentara Muhammad. Baramlo ini baramlo ma yang bersangatan kepada nyuma hajat orang ingin mereka itu pada menyempurnakan tafsir Al-Quran yang mulia. Al-Lazi yang tafsir yang menyusun atau tafsir Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli As-Syafi'i. Jadi yang menulis itu adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apo katim asyuti ini adalah ma yang bersangatan kepada nama hajat orang ingin mereka itu. Dia ada hajat bagi orang yang sangat ingin dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran. Yang mana tafsir itu dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dia artinya apa? Imam Al-Mahalli lah mengarang tafsir. Tapi tafsir tadi itu baru separuh Al-Quran, yaitu dari juzuk kanan balik sampai akhir, beliau lah meninggal dunia. Jadi karena itu disempurnakan oleh murid beliau, Jalaluddin As-Suyuti. Di Al-Mahalli itu adalah nama tambai di Mesir, nama satu kota di Mesir. Di Mahalli itu adalah namanya Mahallah Al-Kubra. Mahallah Al-Kubra, satu kota di Mesir. As-Syafi'i, karena beliau mengikuti atau mengambil mazhab Syafi'i, ditambahkan juga As-Syafi'i, semoga merahmati lebakan imam, saya merahmati Allah. Dan menyempurnakan ma yang melupikan imam akan yuma, dan hiyanya yang lupu itu, dan hiyanya ma ba'ah hiyanya daripada awal surah Al-Baqarah hingga akhir surah Al-Baqarah. Diko yang belum lagi selesai dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dimulai dulu dari paruh yang kedua, yaitu juzuk ke anam balik. Sampai Al-Fatihah beliau meninggal. Inilah mulainya masuk di awal lah. Selesai juzuk 32. Dimulai tafsir Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah beliau meninggal. Itu sebabnya maka Al-Fatihah itu di tafsir jalan terletak di terakhir. Kalau di Al-Quran kan Al-Fatihah itu di awal letak. Ini sebagian juga nggak tahu kan. Ya, kok di terakhir letak Al-Fatihah kan di awal lah. Itu sebab. Jadi sabo'e Imam As-Suyuti tidak mau mencampurkan karya Al-Mahalli dengan karya beliau.
tetap separuh yang akhir itu sampai Al-Fatihah itu karya dari Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, di awal berarti Jalaluddin ya, Al-Baqarah sampai Al-Isra itu yang disempurnakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dengan menyempurnakan, dengan kesempurnaan ateh metodenya Imam, kata Polak punya menyempurnakan itu, jadi kau akan hal ala namtihi, kau akan menjadi hal bagi tatmim. Iku dulu di suau kita terima maknanya ateh karangnya Imam di selama parisu di tafsir Jamal, ternyata yang maksud dengan natmihi itu adalah tarikah dan metode, metode dari Imam Al-Mahalli, metode artinya metode tafsirnya atau gaya dari tafsir Al-Mahalli. Jadi artinya kok caru, ya, jadi, ya. Caru ya. Artinya caru tafsir Imam. Itu kan macam-macam apanya. Apa namanya itu, metodenya macam-macam. Banyak jenis metode tafsir itu. Ada yang panjang gitu, ada metode tafsir apa namanya kalau dalam ilmu Quran kan dikaji. Jadi Masyuti itu melanjutkan karya Al-Mahalli tetap mengikuti metode yang metode dari Imam Al-Mahalli dalam mengarang tafsir yang Allah selesai. Jadi walaupun pengarang berdua, kita bisa lihat tafsir itu seolah-olah dikarang oleh pengarang yang satu. Jadi Allah namtihi ate metodenya Imam Al-Mahalli. Ate metodenya atau ate seperti gaya bahasa, gaya tafsir dari Imam Al-Mahalli. Min Zakari, dari Min Zakarin, daripada menyebutkan ma yang dipaham orang dengan akan kalam Allah Ta'ala. Jadi itu penjelasan dari alam nanti. Itu yang pertama adalah Min Zakari ma yufhamubi kalam Allah Ta'ala. Daripada menyebutkan ma yang dipaham orang dengan akan kalam Allah Ta'ala. Kemudian metode imam yang kedua, wal iktimadi ala arjahil akwal, dan berpegang ateh nan labih kuat bak baraku kata. Jadi kalau ada beberapa pendapat, maka imam berpegang kepada pendapat yang lebih rajih atau yang lebih kuat. Kemudian penjelasan dari ala nampi yang lain, dan i'rab, dan mi'rabkan ma yang berkehendak katanya i'rab. Jadi dijelaskan secara ringkas sesuatu yang membutuhkan penjelasan i'rab. Kemudian selanjutnya metode dari imam dan pemberitahuan ateh kiraat yang berbeda-beda lagi masyhur. Jadi ulumul Quran, kiraat Al-Quran itu ada tujuh yang masyhur. Al-Quran itu boleh dibaca dalam ragam bacaan tujuh kiraat. Jadi di siko dalam tafsir Jalalain, Imam Al-Mahalli menyebutkan, kadang-kadang menyebutkan perbedaan kiraat itu. Tidak seluruhnya dong, hanya sebagian. Kalau lengkap itu ada tujuh ragam kiraat, tujuh ragam bacaan. Jadi kalau Al-Quran yang kita pakai di Indonesia itu adalah kiraat dari Imam Hafaz. Hafaz dari guru beliau Imam Asim. Itu yang Al-Quran yang kita baca di Indonesia. Jadi kalau dibahas itu panjang itu dalam kajinya dalam mata apa, dalam subjek atau dalam bidang ilmu ulum Al-Quran. Kalau Syekh Abdul Rauf itu dalam kitab tafsir beliau Turjum Al-Mustafid itu disebutkan tiga ragam bacaan, tiga kiraan. Jadi disebutkan sebagian perbedaan kiraan dan ateh dan pemberitahuan atau kiraan yang berbeda-beda. Biasanya kita artinya berpikir-pikir, ya enggak, mukhalifah. Okay. Jadi lebih tapi rasanya kita artikan yang berbeda-beda. Lagi masyhur ateh wajah yang halus. Dilatih di situ halus, maksudnya berlatih wajah yang ringkas, osir. Ringkas. Wajah yang halus. Dan ibarat yang pendek-pendek, ah. Wajah yang halus. Kalau itu? Wajah yang halus. Latih itu yang halus. Halus, ya. Dia latif artinya halus, tapi yang dimaksud di situ adalah wajah yang ringkas, latif dengan makna asir. Artinya hanya diberi
diberitahukan secara ringkas, tidak panjang. Dan maibarekan yang pendiang dan ta'bir wa ta'biri wajiz wa ta'biru wajiz. Dan maibarekan yang pendek-pendek dan meninggalkan berpanjang-panjang wa tarku ta'bir. Dengan menyebutkan beberapa kata yang tidak diredai. Dan i'rab dan menyebutkan beberapa kata dengan menyebut beberapa kata yang diredai. Wa a'aribi, a'aribi itu ataf kepada zikri dan menyebutkan akan i'rab. Yang baramlah tampaknya i'rab itu baramlah kitab Arabiyah. Dan akan Allah meminta aku akan manfaat dengan tafsir pada dunia dan sebaik-baik balasan akan tafsir pada kampung akhirat dengan kurnia-Nya Allah dan kemuliaan-Nya. Wah, banyak kita mengaji gini, Bang. Banyak-banyak. Taruhin ya, Mas. Taruhin. Iya. Tunggu, sudah kau karajo kena. Kadinda pun kena pergi dah. Halo, wah. Bismillahirrahmanirrahim. Baramulo surah Al-Baqarah baramulo Madaniyah. Bila nangka tidak ayat 281 bangkotun ya dengan mina patuh haji wada. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim baramulo Allah baramulo mengetahui Allah dengan maksud Allah dengan demikian. Jadi alif lam mim itu termasuk ayat mutasyabihat. Ada ulama yang tidak mau, yang tidak amuah menafsirkan. Hanya menyerahkan maksudnya kepada Allah. Dan ada ulama yang menafsirkan. Bahkan ada sahabat Nabi yang menafsirkan seperti Ibnu Abbas. Misalnya, menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat seperti Allah, alif lam mim. Ya, ada alif Allah, misalnya, lam Jibril, mim Muhammad, contoh. Tapi pengarang memilih untuk menyerahkan maksud alif lam mim kepada Allah. Ini termasuk ayat mutasyabihat yang tidak mengetahui maksudnya kecuali hanya Allah. Baramulah demikian artinya ini. Jadi zalika itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu. Zalika itu. Di zalikal kitabu artinya apa? Kitab itu. Tapi di situ ditafsirkan oleh pengarang haza, di itu maksud ini. Allazi nan kitab barang demikian artinya ini kitab allazi yang kitab yang baca akan kitab sama Muhammad ba barang tidak ragu pada artinya sak pada kitab. Maksud kita bahwa sungguhnya daripada sisi Allah. Dan barang jumlah nafi yaitu la raiba ba barang khabar. Menjadi khabar. Muktada umum barang muktada nyuhabar bahwa barang lo zalika. Ini muktada dari laraiba itu adalah zalika. Dan barang isyarat dengan yo zalika bahwa barang lo bagi ta'zim. Lo menjelaskan zalika. Zalika itu artinya itu. Yang dimaksud adalah ini. Yaitu ini kitab yaitu Al-Quran. Bama ku Allah menggunakan kata zalika, zalika itu kan isyarat untuk jauh. Itu. Padahal yang maksud adalah yang dekat ini. Apa hikmahnya untuk ta'zim, untuk mengagungkan Al-Qur'an. Hikmah. Lagi petunjuk khabar nan kadu artinya menunjuki bagi orang yang bertakwa mereka itu, bagi orang yang takut mereka itu. Artinya as-sa'irina ila takwa, orang jadi mereka itu kepada takwa. Di as-sa'irina itu maksudnya calon alun bertakwa lai, alun jadi mutakin lai, cuma orang nan akan menjadi orang yang bertakwa, artinya calon lho. Jadi calon, nah, jadi calon yang mulai lah, dibawa mulai. Itu jadi mulai lai. Orang jadi mereka itu kapur takwa dengan mengikuti beberapa suruhan dan menjauhi beberapa larangan karena tak peliharu mereka dengan demikian akan sianya segala mereka yang beriman mereka itu artinya membenarkan mereka itu dengan yang gaib artinya dengan ma yang gaib ma dari mereka itu dari kebangkit dan sarugo dan naraka
dan mendirikan mereka itu akan sembahyang, artinya mendatangkan mereka itu dengan sembahyang, dengan haknya sembahyang. Dan setengah dari kodoma yang memberi rezeki kami akan mereka itu, artinya mendatangkan kami akan mereka itu, bernafkah mereka itu pada mentaati Allah. Dan segala mereka yang beriman mereka itu dengan ma yang diturunkan orang yima kepada engkau, artinya Al-Quran. Dan ma yang diturunkan orang yima dari perusahaan engkau, artinya Taurat dan Injil dan selain dan dengan akhirat barang mereka itu barang yakin mereka itu artinya mengetahui mereka itu barang lo mereka ini artinya orang yang disifati mereka itu dengan manis abdi orang yuma ba'ala barang lo artinya petunjuk dari peraturan mereka itu dan barang lo mereka ini mereka itu barang lo orang menang mereka itu artinya orang beruntung mereka itu dengan sebego lagi selamai mereka itu. Jadi naja itu mana nyelapeh. Nyelapeh rasul itu selamat. Nyelapeh mereka itu selamat mereka itu daripada neraka. Bosungnya segala mereka yang kafir mereka itu seperti Abi Jahal dan Abi Lahab dan sebagai kaduanya. Ba'ala sungguhnya bersamaan atin mereka itu ado pemperkati intuakan mereka itu dengan takik itu hamzah a anzar tahu. Dan manuka yang kedua akan alif anzar tahun dan mentashilkan yang kedua a anzar tahun tashil yang kedua lemah yang kedua dan masukkan alif antara musahalah dan yang lain a anzar tahun dan meninggalkan masukkan a anzar tahun atau tidak empat aku yang kau mereka itu tidak beriman mereka itu karena ilmu Allah dari kurang mereka itu akan dimusnahkan. Janganlah lobo engkau beriman mereka itu dan barang inzar anan inzar itu ba'ala barang pemberitahuan syarat pemusnahan. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia anzara itu artinya memberi peringatan itu kan apa itu memberitahukan tapi mengandung makna empat aku kan. Caman. Mencap Allah hati-hati mereka itu arti mencap ya Allah hati nyati dan memperkokoh ya Allah maka tidak masuk akan nyati itu kebaikan dan arti pendengaran mereka itu artinya tampaknya pendengaran maka tidak mempaik mereka itu dengan ma yang menanggah mereka itu akan lemah dari kerana dan arti penglihatan mereka itu anak artinya tutup artinya tutup maka tidak melihat mereka itu akan nyangka dan bagi mereka itu anan baginya azab yang besar artinya kuat lagi dan turunlah pada orang munafik mereka itu anan turun dan setengah dari kepada manusia dan sebagian dari kepada manusia anan sebagiannya siman yang berkata siman beriman kami dengan Allah dan dengan hari yang akhir artinya hari kiamat kan musuhnya hari kiamat balasannya akhir ba'bala Tuhan. Tidak mereka itu batil dengan orang mukmin mereka itu dipelihara orang padun ayat akan makna man. Jadi dia teh man. Kalau man itu kan seorang itu. Ibu di bawah mukminin jamak lah mukminin. Jadi dipelihara orang padun ayat ke orang mukminin akan makna man. Man itu kan lafaznya mufrad, seorang, tunggal. Tapi maknanya umum. Banyak. Di dipelihara orang pada dunia ayat itu akan mana aman dan pada damir yakulu dia teh mai yakulu yakulu itu mufrad akan lafaz man jadi kalau yakulu itu menandang kepada lafaz man lafaznya mufrad mampadongo mereka itu akan Allah dan segala makan beriman mereka itu jadi mampadongo kalau bahasa Indonesia itu apa terjemahan ini menipu enggak mampadongo itu bahasa Lamongan enggak mau padongo ku baso wong kampung omah bonang. Iya. Iya, Ji. Wong pandir we. Wong pandir yang memperbodoh. Jadi artinya menipu yeah. Sebenarnya. Menipu. Itu mana itu terima dari guru lu padongo kan. Jadi artinya apa? Menipu. Ini banyak aja berniat menipu Allah dan orang beriman. Apa dengan mereka itu kan Allah segala mereka yang beriman mereka itu dengan menzahirkan menyalahi ma yang membatinkan mereka itu akan yuma. Hanya ma itu nyatul dari kodok kafir. Ini ingin menipu orang beriman dengan menzahirkan sesuatu yang berbeda dengan yang di hati.
Adi artinya kafir, kekafiran. Dizahirkannya keimanan. A, tujuannya seperti itu, liyadfa'u, karena bahwa menolak mereka itu daripada mereka itu akan hukum yang kafir yang di dunia. Tujuannya itu untuk keselamatan diri di dunia. Karena tidak diperangi oleh Nabi. Kalau perangnya Nabi tidak tahu. Jadi dialah awak pura-pura jadi orang beriman. Dan tidak memperdongok mereka itu kecuali akan diri mereka itu. Tapi sewenang-wenangnya menipu diri sendiri. Karena sesungguhnya bahaya memperdongok mereka itu bahasa kembali kepada mereka itu. Maka boleh malu mereka itu pada dunia. Jadi walaupun menipu Allah, menipu Rasul, menipu orang beriman, akhirnya ketahuan dulu. Allah memberitahukan kepada Nabi rahasia orang munafik. Dengan menengokkan Allah, mempertengokkan Allah akan Nabi Allah, atihma yang membatinkan mereka itu akan yuma, dan diikat orang mereka kepada akhirat. Dunia akhirat, mereka kembali bahayu dari memperdengokkan diri, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ingin mereka itu, dia surun itu, kalau bahasa Indonesia artinya sadar sebenarnya. Dia surun itu sadar, tidak sadar. Tidak ingin mereka itu artinya mengetahui mereka itu, bahwa sungguhnya pendengok mereka itu bahwa sungguhnya bagi diri mereka itu. Dan barang memukhada ahdisi ko bahwa barang luar dari kode wahid. Seperti akabatulasa. Seperti mereka buatkan mahli yang beri. Di mukhada ahdisi ko kalau bak mufa'alah kan faedahnya itu apa itu? Apa namanya itu? Faedahnya bak mufa'alah saling gitu kan? Saling membunuh misalnya itu kalau artinya qatala itu berperang saling. Jadi kalau diartikan yukhadi'unallaha, jadi mereka saling menipu, jadi mereka menipu Allah, Allah menipu mereka. Jadi di situ tidak berlaku pada itu. Jadi maksudnya adalah daripada wahid, jadi mereka berniat menipu Allah. Dan barang belum menyampaikan Allah padanya itu ba'ala barang lo tahsin. Tahsin artinya untuk membaikkan bunyi ayat. Dan pada satu kiraat wama yakhda'una. Tadi dia teh yukhadi'una. Dalam kiraat yang lain yakhda'una. Telah disampaikan oleh pengarang salah satu perbedaan kiraat. Pada hati mereka itu an padanya saksi, artinya sak dan munafik. Di hati benar-benar saksi. Maka ianya hati bala ianya, maka ianya tiyo-tiyo, yaitu sak dan munafik itu bala ianya menyakitkan tiyo-tiyo kan hati mereka itu. Hati melemahkan tiyo-tiyo kan. Maka menambahi akan mereka itu, siapa yang baik Allah akan saksi dengan ma yang menurunkan ya Allah akan yuma dari Al-Quran. Karena kafir mereka itu dengan ya Allah. Bagi mereka itu adalah bagi azab yang pedih atau memedihi. Dengan maya adu mereka itu baru yang menutupkan mereka itu. Dengan tasdid, yukazibun. Kalau yukazibun, itu artinya mendustakan dari bab taf'il. Kazaba yukazibun. Ini menutupkan mereka itu akan Nabi Allah. Dan dengan tahfif, artinya pada kata mereka itu amanah. Kalau tahfif, yakzibun. Dimakan yakzibun dulu ya. Yang lemah itu mereka itu adanya baduto mereka itu. Jadi kalau yakzibun, apa mau kasih? Mereka baduto, pada kata mereka itu, kami telah beriman. Dan apabila dikata orang, bagi mereka itu, artinya bagi mereka ini, janganlah berbinasa kamu pada bumi dengan kafir dan melarang dari beriman. Ba'ala apabila berkatul mereka itu hanya sungguhnya barang lo kami, barang orang babut baik kami. Dan tiadalah ma yang barang lo kami pada nyuma dengan babut binas. Kami madu kami babut binas. Nilai lain lo. Berkata Allah Ta'ala karena menulak hati mereka itu. Allah bagi tambi ketahuilah bahwa mereka itu ba'ala sungguh orang babut binas mereka itu. Tapi tidak ingin mereka itu dengan ini. Dan apabila dikata orang bagi mereka itu berimanlah kamu seperti mah yang beriman manusia, artinya sahabat Nabi. Artinya para sahabat Nabi. Berkata mereka itu, Allah pemilu berkata mereka itu, ada keberiman kami seperti mah yang beriman orang bodoh, artinya orang jahil. Artinya tidak menyebut kami seperti perbuatan mereka itu.
Kata Allah Ta'ala akan menolakkan mereka itu. Allah ketahui langsung mereka itu langsung orang bodoh yang tetapi tidak tahu mereka itu. Dan apabila menemui mereka itu, barang asalnya laku, Allah bermelaki you. Dia akan menerangkan damah karena barik, laki you, barik, dia akan damah. Kemudian sia dihazafkan, dia dihazafkan karena bertemunya ya dengan bertemunya ya akan sakinah saratewa. Karena bertemunya ya yang sakinah saratewa. Jadi, ia diazabkan karena apa? Karena bertemu dengan waw. Ya sakin, waw sakin loh. Diazabkan lah ya. Jadi, la-kiu. Jadi karena la-kiu, menyesuaikan harga dengan waw, ditukarlah harganya menjadi damah. Jadi laku. Laku, laku, laku. Apabila menemui mereka itu, akan segala mereka yang beriman mereka itu, ba'ala apabila berkata mereka itu iman kami, dan apabila lah sunyi mereka itu dari mereka itu, dan kembali mereka itu kepada setan mereka itu, artinya pemimpin mereka itu. Di ru'usi, ru'usi itu diartikan dulu apa? Ngkupalo. Ngkupalo. Palo mereka itu. Kepemimpin ini berarti ya? Nah, ada kota Palo, maksud pemimpin. Pemimpin mereka itu, ba'alah apabila berkata mereka itu, bosun kami, ba'alah sumusarato kamu pada agama. Hanya sungguhnya baramlo kami, ba'alah bernama orang basando-sando kami dengan mereka itu, dengan menzahirkan iman. Baramlo Allah, ba'alah bernama basando-sando, ya Allah, dengan mereka itu. Balasi Allah ke mereka itu dengan basando-sando mereka itu. Dan memanjangkan ya Allah akan mereka itu artinya memberi tangguh ya Allah akan mereka itu. Nah, bersandu-sandu biar apa kesamaannya sama habis yang lain biar? Kata bahasa. Bersandu-sandu ku berolok-olok. Olok, sama aja lah ibun. Hah? Oh, bermain-main ya? Bermain-main. Bersandu-sandu ku berolok-olok. Basando-sando itu ada bahasa Minang atau bahasa Nusando? Bahasa Nusando kalau dewa sih tahu. Bahasa Nusando terang ada biasa. Bahasa Nusando aku ada bahasa Bali. Itu ikut dari Bali masuk dari Bali ya. Dari Bali. Siapa? Dari Bali dulu. Masuk dari Bali. Siapa? Siapa tuh dari Bali? Dedi. Dedi Saputra. Dedi Medan. Dedi. Oh, Dedi Medan mah. Ya. Bola di Bali. Ini Dedi Bali ya, Dedi Medan oleh Bali gitu ya. Oh, iya. Oh, Dedi Bali nama gue. Dedi. Alak Medan, alak Medan, alak Medan. Dedi, kami lah. Kami yang suci dia. Takkan autoret deh, aktifkan autoret deh tunggu. Susah. Eh, autoret. Ah, dalam keluar itu. Oh, ayo keluar Dedi. Halo Dedi. Nanti akhir ya. Yuk. Lah, kami lagi main sweet tadi ya. Ya, alah, yo awak mungkin tak lama dah awak sebentarnya. Iya, sebentar ke siap lah, aku mulang lah, Dedi mulang kau dilihat ya. Lah, basando-sando, baram lo Allah, Allah baram basando-sando Allah dengan mereka itu, artinya balas Allah kepada mereka itu. Gangguan tinggal mereka itu, artinya memberi tangguh ya Allah mereka kepada durhaku mereka itu dengan balasi mereka itu dengan melampau mereka itu akan batas akan hat dengan kafir. Al keadaan honda honde mereka itu, honda honde apa maksudnya? Artinya berulang-ulang mereka itu akhirnya heran kan hal di hal keadaan heran bingung ya bingung barang lo mereka ini bala barang lo segala mereka yang membali mereka itu akan sesek dengan petunjuk artinya meluka mereka itu akan sesek dengan petunjuk maka tidak balabu lah tijarah mereka itu tidak balabu perniagaan mereka itu artinya tidak balabu mereka itu padanya perniagaan tetapi merugi mereka itu karena tanpa jadi mereka itu karena raku yang disalam olamu karena ini dan tidak ada mereka itu bahwa tidak adanya dapat petunjuk mereka itu
padoma yang mempengaruhi mereka itu. Jadi merasa cukup lah dulu tuh, nah sembuh enggak? Enggak, lah, saya ulang. Jadi yang dari jauh mulai di Bali ya. Dan kemudian masuk. Atau nan pertemu Mas Tua. Silakan. Luar ulang lo. Aku pertemu Mas Tua dulu. Iya, luar lo. Iko malum bu ya, aku baik mau ya, biko bu ya, bu ya galak bu ya. Nah, madu mana galak-galak. Kau semua kerja. Abu yang sudah di lah, mulang lo biar sudah di, biar sudah di. Ado tu lah, dan dia ado tu lah, dan di pakan baru tu lah. Aiyah lah, lima terakhir tadi tu. Awak apa? Wah, baterai dia habis tadi tu lah, kau cucuk-cucuk. Terakhir dia kau dia punya lah, di stop dia kau, tenang aja lah. Kalau sampai kau di stop. Sampai mana? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasanna wala tuannal. Iku seniannya Buya, aku kadang-kadang aku udah lama aku kena bunyi. Lah ada, apa semua awak ni mah. Ah tadi yang dibaca pertama tadi tak kena do. Baramulo puji ba'ala baramulo bagi Allah betul tak? Ya, terus. Akan sempurna puji lagi mematuhi puji bagi yang, Allah lagi mematuhi. Yang mematuhi puji bagi nikmat Allah lagi memadai puji bagi bertambahnya nikmat dan baramulu salawat dan salam ba'ala baramulu teh pengulu kita sianya Muhammad dan keluarganya Muhammad dan sahabatnya Muhammad dan tentaranya Muhammad. Itu ya. Ya, terus. Baramulu ini ma yang baramulu ini ya, Bang. Ya. Bala berumah yang bersangkutan kepada nyemah haji orang yang ingin mereka itu pada menyempurnakan tafsir Al-Qur'anul Karim. Al-Azina Tafasiye yang menyusun akan nyata pasiye semusuh imam yang imam halama Al-Mahdi Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahid Al-Mahli. Yeah. Al-Mahalli. Al-Mahalli ya? Ya patahai Al-Mahalli. 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 Kan ojo unjuk ya kan dari Pak Ahmad Al-Mahalli As-Syafi'i memberi akan imam saya memberi Allah dan menyempurnakan ma yang luput yo ma dan yo nyuma tu baiknya daripada memang, awal surah Al-Baqarah pakai damir kata apa tahu padu ma yang luput yo ma yang melupikan imam makan yo ma dan menyempurnakan ma yang melupikan imam makan yo ma yup ya. Yup dan iyo nyoma. Dan menyempurnakan ma yang melupikan imam akan nyoma dan iyo nyoma itu daripada awal dan iyo nyoma itu baiknya daripada awal surah Al-Baqarah inggu aki isra dengan menyempurnakan ateh. Yup ya. Taruh ateh metodenya imam. Ateh caronya imam jadi mana? Aduh ya. Ateh caronya imam daripada menyebutkan ma yang dipahami orang dengan nyoma akan kalam Allah Ta'ala. Dan berpegang atas sakuk kue dan berpegang atas sakuk kue beberapa kato dan bara mulut ya pada berapa dia tanya labih kue itu kue irja itu ya dia tanya yang labih kue dan berpegang atas yang labih kue beberapa kato cara mengartinya itu ya dan berpegang atas labih atas nan labih kue oh dia dan berpegang atas nan labih kue beberapa kato dan i'rab eh ya. Yeah. Mulai Arab. Ma yang bakanda kepada nyoma, ma yang bakanda kepada nyoma. Dan pemberitahuan ate kirai yang salah. Berarti tekai, kedua lamu tekai. Ate kirai yang salah eh. Yang bersalahan. Berbeda-beda ate kirai yang berarti kita ke lagi mau sahur ate wajah yang alui. Dan tebarekkan dan pendek-pendek dan meninggalkan panjang-panjang. Ya terus. Dan meninggalkan dan panjang-panjang dengan menyebutkan beberapa kata yang indah dirodai ye yeah. dan Harap.
dan akan erat. Itu mutada apa tuh? Ataf ka zikri itu mah, ataf dengan menyabuikan atau ka akwal tuh mah, dengan menyabuikan. Ada menyabuikan dan menyabuikan erat lalu tanpa nyerap ya, kan tanpa nyerap. Barang lu tanpa nyerap. Barang lu tanpa nyerap, barang lu kitab Arabiyah. Itu ah. Oi, itu ya. Yo, nah, kan? Dari di awal aja Pak Yahwa deh karena baru punya bisa di awal ini. Kita menyebutkan era baru sampai era belum kitab Arabiyah. Kok walillah dan akan Allah. Dan akan Allah mamin dan akan Allah eh. Dan akan Allah barakan itu maksudnya. Ya, terus. Meminta aku akan memperbaik dengan imam kena. Dengan yo tafsir. Ya. Dengan nyo tafsir ya. Dan meminta aku, ada meminta aku akan mempunyai dengan nyo tafsir pada dunia. Dan sebaik-baik dan sebaik-baik balik atih nyo. Mereka tafsir ya? Atih nyo tafsir ya? Iya. Iya, nak kau ugang kan ya? Tak. Oh, tak kata sih maksudnya kau. Dan sebaik-baik balik atih nyo tafsir ya. Pada ikat. Kampung akhirat. Pada kampung akhirat dengan nikmatnya, dengan nikmatnya lah eh. Dan kemuliaannya lah. Balik baru mulang ya kau. Sudah tu aku sudah alih tempat deh. Hari ni lah. Barang malam ini balik baru sudah Al Baqarah di mana ni beberapa. Lalu kapal lu berbeda sudah hujan terus sih kau. Ah beda tadi lah. Dengan nama Allah lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Alif Lam Mim ya. Baramula Allah malah lebih mengetahui Allah dengan mukasihnya Allah dengan demikian. Baramula demikian artinya ini kitab al-azim kitab yang membaca akannya kitab siapa membaca Muhammad. Aba Allah baramula tidak ragu artinya tidak ragu padunya kitab. Apa tu? Iya kok? Artinya sak ya. Padanya kitab. Tidak ragu artinya tak padanya kitab eh. Ya. Bahwa semuanya kitab, bahwa semuanya daripada sisi Allah. Dan barang Ah, betul. Ya. Dan barang melu jumlah ya. Jumlah nafi. Oh, nafi itu. Dan barang melu jumlah nafi baru ka kabar di muqtada di zalika. Kabar yang barang belum muktadanya kabar, yang muktadanya barang muktadanya kabar, baru zalika. Oh iya lebih dia. Dan barang mulu jumlah nabi, barang mulu kabar muktada zalika benda. Kabar. Barca. Oh kabar oh iya salah. Dan barang mulu jumlah nabi, barang mulu kabar eh. Barang mulu muktadanya kabar, baru zalika. Karena lupa ya. Ah tua. Dan disarekan orang dengan nyozalik dengan nyozalika dan baramlu isyarat dengan nyozalika baramlu isyarat dengan nyozalika baramlu bagi takzim ah terus lagi petunjuk artinya ka kabar dan kaduo lagi petunjuk artinya ka kabar dan kaduo artinya petunjuk bagi orang yang takwa maraka itu arti orang jadi maraka itu kapado takwa dengan mengikuti beberapa suruh dan mantikan beberapa larangan. Karena takut mereka itu dengan demikian adalah kowe. Karena terpelihara mereka itu dengan demikian akan neraka. Barang mereka yang beriman mereka itu artinya mana mereka artinya apa tu? Sianya segala mereka yang beriman mereka itu artinya mana mereka itu dengan yang gaib artinya dengan mana yang gaib madrib. Yang gaib umat daripada mereka itu daripada babangki dan sarugo dan rako dan mendirikan mereka itu akan beberapa akan sembayang eh ya. Dia mendatangkan mereka itu dengan nyo sembayang dengan nyo, ya ya taruh dengan sembayang dengan nyo sembayang dengan hakikatnya sembayang dengan beberapa haknya sembahyang. Dengan beberapa haknya sembahyang. Dan daripada mai yang berzikir kami akan mereka itu arti mendatangkan kami akan mereka itu daripada yang memanapakahkan mereka itu pada mentaati Allah. Dan barang segala mereka yang dan segala mereka yang beriman mereka itu dengan ma
yang diturunkan orang ieu mah kepada engkau. Itu. Tarui lah. Dan ma yang diturunkan orang ieu mah kepada engkau artinya Al-Qur'an dan ma yang diturunkan orang ieu mah daripada sebelum engkau artinya Taurat dan Injil dan lain daripada dan lain kan wujud. Dan dengan akhirai al baramulu mereka itu baramulu yakin mereka itu artinya mengetahui mereka itu baramulu mereka ini artinya si al yang disifati orang mereka itu dengan ma yang disabi orang ya ma ate petunjuk daripada tuan mereka itu dan baramulu mereka ini mereka itu bala baramulu. Tadi itu kabar utanda ada sebelum ala udan dah. Ala udan. Bala baramulu ate petunjuk. Bala baramlo ate petunjuk daripada tuan maraka itu dan baramlo maraka ini maraka itu. Yo. Tu langsung aku minta damu sendiri kau. Kabar kau? Yo, dan baramlo ini maraka itu baramlo. Dan baramlo maraka ini maraka itu bala baramlo. Manang maraka itu eh? Orang manang maraka itu. Orang manang maraka itu artinya orang aku muju manang aku yang muju eh? Arti orang muju. Yo, muju ya. Tapi muju mereka itu dengan sarugo lagi lapih mereka itu daripada narako. Bahwa semua sangat lo mereka yang kapi mereka itu artinya seperti Abi Jahil dan Abi Lahab dan sebagai kaduanya bahwa semuanya bersama nanti itu. Aduh. Bersama ya, nanti bersama nanti mereka itu ada bersama adoko adoko dengan takik dua mzahwa adoko indah. Adok. Adoko indah mempertaku akan mereka itu dengan yo. Ada indah ada adoko memberi petak. Ada kau memberitakui kepada mereka itu dengan takdir doa amzah dan manuka dan kaduo akan dialih dan mentasilkannya amzah dan memasukkan alif antara dua masalah. Dan mentasilkannya yang kaduo dan mentasilkannya dan manuka yang kedua akan alif. Doa amzah dan manuka dan kaduo akan dialih dan mentasilkannya alif. Nang kaduo. Ana kaduo. Kan nyunan kaduo. Ya. Dan mentasalkan nan kaduo dan memasukkan alif anta ro. Yo nang kaduo biya aku yo ibu salah gua. Dan mentasalkan yo kaduo dan memasukkan alif daripada masalah dan meninggal dan yang lain. Dan yang lain dan meninggalkan dan yang lain. Terus. Mas, daripada mas masalah dan yang lain dan meninggalkan cuma masukan. Yuk. Atau indak dipatakui orang patakui ya? Atau indak dipatakui orang mereka itu? Indak mempatakui yang lain dan akan mereka. Atau indak mempatakui yang kau atau indak mempatakui yang kau mereka itu indak beriman mereka itu artinya karena ilmu Allah daripada mereka itu akan demikian daripada mereka itu kan demikian emang kau janganlah lo buat engkau daripada beriman mereka itu ya daripada beriman mereka yo ya pada iman mereka itu kau janganlah lo buat engkau pada beriman mereka itu dan inzar ya aram lo inzar dan baram lo dan baram lo inzar baru baru kau pemberitahuan atau pemberitahuan syarat mempertakui. Pemberitahuan syarat mempertakui. Telah macam Allah hati mereka itu artinya mestempel ateh nyuati. Dan apa tadi? Memperkokoh ya Allah. Dan memperkokoh ya Allah. Akan nyuati itu. Artinya dan memperkokoh ya Allah. Dan memperkokoh ya Allah. Maka tidak masuk akan nyuati. Anda tidak masuk kebaikan. Dan ateh pandangan mereka itu artinya tampaknya pandangai. Mako tidak umpamai mereka itu dengan ma yang didengar yang mendengar mereka itu akan nyoma dari padunan hak. Dan ateh palian mereka itu artinya tutui mako tidak mali mereka itu akan nyon hak dan bagi mereka itu adalah baginya azab yang besar artinya kue lagi berkekalan dan diturunkan orang pada dan turun daripada manusia setengah daripada manusia dan setengahnya siman yang berkata siman kata beriman kami dengan Allah dan dengan hari yang akhir artinya hari kiamat
karena bawa suguhannya, akan bawa suguhannya, kemek bawa suguhannya hakim beberapa hari ya. Padahal tidak. Padahal itu. Ya, berarti tidak mereka itu. Padahal ya. Ya. Padahal tidak, padahal baru mereka itu baru tidak padahal itu. Padahal tidak mereka itu bahkan tidaknya beriman mereka itu artinya dengan orang mukmin. Orang pad... Bab ya. Dengan orang mukmin mereka itu. Padahal tidak baru mereka padahal tidak mereka itu dengan orang mukmin mereka itu ada dia. Dengan orang mukmin mereka itu artinya di pelihara orang padonyo. Padonyo ya ya. Padonyo man. Padonyo ya ya. Padonyo moye padonyo ya akan manaman dan pado damir ya kulu akan lapasnyo man. Man. Ya. Memperdongo mereka itu akan Allah dan segala dan barang memperdongo mereka itu akan Allah dan segala mereka yang beriman mereka itu dengan menyalahi ma yang mematikan mereka itu akan nyema daripada kapi karena bahwa menulakkan mereka itu daripada mereka itu akan hukumnya tapi ini ya yang di dunia dan barang ulama yang padungu mereka dan barang ulama yang padungu mereka itu ilaman dan barang ulama yang padungu mereka itu dan tidak Tidak dia dan tidak mempodong mereka itu ilah mangkalai akan diri mereka itu artinya karena bawa sebuah bahaya padong mereka itu bawa sebuahnya baik kepada mereka itu kembali kepada mereka itu maka boleh malu mereka itu pada dunia dengan mempertengokkan Allah akan Nabi Allah atema yang membatinkan mereka itu akan nyoma dan diikap orang mereka itu pada kirai. Yeah. Padu dan tidak ingin mereka itu artinya mengetahui mereka itu karena bahwa sungguh pada mereka itu bahwa sungguhnya bagi diri mereka itu dan baramulo mapodongo pada disiko. Dan baramulo Dan baramulo mukadaah pada disiko. Dan baramulo mukadaah pada disiko daripada wahid kabatulata. Seperti makeup aku akan meliang. Dan baram belum menyebutkan Allah padonyo ayat ya. Ya, bala baram belum tahsin dan pada satu kirai pada satu kirai. Nah, ya dan pada satu kirat wa ma yahdaun. Dan pada satu kira wa ma yahdauna padua ti mereka itu anam padonyo saki artinyo sa dan munafiq bakoyunyo ati bayunyo bakoyunyo ati bakoyunyo hati bayunyo saki ti mereka itu artinyo lamah yo ati makoyunyo tio tio makoyunyo tio tio itu sa munafiq tu padua ti mereka itu anam padonyo saki artinyo sa dan munafiq bakoyunyo tio tio bayunyo saki ati mereka itu menyakitkan jadi dia akan hati mereka itu. Menyakitkan jadi dia. Yo. Mangko yo nyo titio balai yo menyakitkan jadi dia akan hati mereka itu arti melemahkan jadi dia akan hati ye. Yo, terus. Mangko menambahkan akan mereka itu saya menambahkan Allah akan ditambahkan akan sakit artinya. Dengan mayang orang yang mah daripada Allah. Dengan ma yang menurunkan ya Allah daripada Al-Quran. Kalau kapi mereka itu dengan Al-Quran. Dan bagi mereka itu ada baginya azab yang padih artinya memadih dengan ma yang ada mereka itu badannya badutu mereka itu artinya dengan tasadiyah Nabi dengan tasadiyah Nabi Allah. Dengan menurunkan. Dengan tasadiyah artinya Nabi Allah dutu sekali. Oh dengan tasdid ya artinya dengan tasdid artinya Nabi Allah dan dengan takfir artinya pado ati pado kato mereka artinya pado kato mereka itu kato beriman kami ye pado kato mereka itu amanah beriman kami dan apabila dikata orang bagi mereka itu artinya mereka ini janganlah bumi minaso kamu pado bumi artinya dengan kapi ye dan melarang daripada beriman. Berkata mereka itu agato hanya sungguhnya baramulo kami baramulo kalian kami orang membuat baik kami
Berkat itu mereka itu orang sungguhnya bagi kami pada berdua orang babuik baik kami. Dan ya do ma babrelu kami padonyo ma bate do nyuma buik binaso. Mako ber mako babuik binaso akan mako babuik binaso apa lepar. Dan tiadalah ma yang baramlo kami padonyo ma dengan babuik binaso. Dan tiado ma babrelu kami padonyo apa do nyuma dan tiado ma babrelu kami padonyo ma bate dojo orang babuik orang babuik binaso. Dengan babuik binaso. Hebat. Dengan bi do ada pakai bi deh. Yeah. Dan tiado ma bagno kami dan tiado ma bagno kami pado nyoma berarti ada juga dengan membuat minaso. Yeah. Berkat tu Allah tak berkat tu ya. Yup. Berkat tu Allah taala kado penulaan ateh maraka itu akat tu Allah tambiah ya awas ya. Bau sungguh maraka itu bau sungguh maraka itu. Mereka itu. Membuat binasa mereka itu dan tetapi tidak ingin mereka itu dengan demikian dan apabila dikata orang bagi mereka itu dan apabila dikata orang bagi mereka itu dan apabila dikata orang bagi mereka itu berimanlah kamu dan apabila dikata orang bagi mereka itu kata berimanlah kamu seperti mana yang beriman manusia sampai nabi berkata mereka itu kata beriman kami itu ya. Berkat itu ada keberiman ya. Ada keberiman kami seperti ma yang beriman orang bodoh artinya orang jahil artinya tidak memperbuat kami seperti perbuatan mereka itu. Berkatulah pada Allah karena perulah ada mereka itu. Itu ya. Awas, juga mereka itu baru semuanya orang bodoh. Tapi tidak mengetahui mereka itu akan demikian. Dan apabila menemui mereka itu artinya baramlu asalnyo lakiu baramlu asalnyo laku baramlu lakiu dan baramlu asalnyo laku baramlu lakiu ada telpe kusurya dan artinya baramlu asalnyo laku baramlu lakiu akan damai karena de bare karena batamu itu ya kan karena di barek kemudian ya karena batamu iyo karena bertemunya ya yang sakinah karena batamunya ya yang sakinah karena batamunya ya yang sakin yup ya saratu wow saratu wow saratu wow baramu segala mereka yang beriman mereka itu akan segala mereka. Kamu melihat akan segala mereka. Kamu pak Wei ya? Yup. Akan segala mereka yang beriman akan segala mereka yang beriman mereka itu berkatu mereka itu akatu beriman kami. Berkatu mereka itu akatu beriman kami dan apabila lah sunyi mereka itu arat apabila sunyi mereka itu daripada mereka itu artinya kembali mereka itu ada apabila lah sunyi mereka itu daripada mereka itu sunyi mereka itu daripada mereka itu ya dan apabila mereka itu dan kembali mereka itu kepada setan mereka itu artinya artinya pemimpin mereka itu aku perlu mereka berkatu mereka itu akatu kami apa doa agamo anyu sungguhnya baramlo kami bala bala anyu sungguhnya baramlo kami bala bala bersandul sandul kami au duit tentu ya yo yo anyu sungguhnya baramlo kami bala bala anyu sungguhnya baramlo kami baramlo jaba sandul ora sandul gitu orang sandul sandul kami anu sungguhnya baramlo kami anu sungguhnya baramlo kami bala bala sando sando kami artinya rela dengan kami, mereka itu sando sando kami dengan mereka itu dengan menghirukan dengan menzahirkan iman baramlo sando 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 yang dengan mereka itu ya artinya membalik yalah ke mereka itu dengan basando sando mereka itu dan memanjangkan ya Allah akan mereka itu artinya memberi tangguh ya Allah akan mereka itu memberi tangguh ya Allah akan mereka itu patu sawi itu ya durhaku mereka itu
Paduduraku mereketu. Paduduraku mereketu. Paduduraku. Dengan melampau mereketu akan batas. Dengan melampau mereketu akan batas. Dengan melampau mereketu akan batas dengan kapi ye. Ide TV ini Surya. Ah? Ide TV. Oh TV. Perlu me tolong poste. Ada nanda onde. Tadi tadi mereka itu karena keadaan akan harpa. Ah uji uya. Iya iya. Alkeadaan artinya alkeadaan heran. Mereka itu artinya tadi tadi mereka itu alkeadaan akan hal. Baramulu mereka ini segala mereka yang membeli mereka itu akan sasi dengan petunjuk. Baramulu mereka ini saja. Baramulu mereka ini bala baramulu saja. Baramulu mereka ini bala baramulu. Segala mereka yang membeli mereka itu akan sasi dengan petunjuk. Artinya manuka mereka itu akan petunjuk dengan sasi. Sasi dengan petunjuk. Akan sasi dengan petunjuk eh. Kalau tak beli lah. Alif. Maka tidak balabu lah sejarah mereka itu pernyataan mereka. Sejarah mereka itu artinya ma yang sejarah mereka artinya. Artinya tidak balabu mereka itu. Artinya tidak balabu mereka itu padonyo sejarah eh. Padonyo sejarah tapi merugi mereka itu. Iya eh. Iya. Tapi merugi mereka itu aku kemarin juga. Eh, padahal aku dia. Karena tampak jadi mereka itu ketu kapadonarako yang disalamulamukan ate mereka itu Dan tidak ada mereka itu bah tidak adonyo dapat petunjuk mereka itu arati padoma yang mampat buik mereka itu padoma yang mampat buik mereka itu aratinya ah stop alah sudah lebih aku masuk dekat boleh ya ayo baterai pewan apa agaknya lebih ya. Minta anu mulu ah, WC mulu, apa ape mulu mah mana baterai ya? Iya, lah selesai. Lah, pulang. Yo biar. Hah? Pasti banyak biar. Ya, kalau mengece dua santiang tuh. Napa sih aja setengah sumurnya lawan lah mereket. Lah ini kok aulanya sombongnya lah dulu nada iya kan? Iya. Kue. Keluara keluar aku Surya keluara. Ah? Amu, bang bang lo? Jangan bau ya. Keluar aku Surya keluara. Lapis biar, biar. Dan tidak baterai. Tapi baterai ya. Dimulai. Tapi baterai. Oh, berarti kau tadi kau biar. Dan tidak ada mereka itu, bah tidak ada sampai batu juga mereka itu, Pak Doma yang memperbaiki itu terakhir itu. Ya.